Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Jadi di video kali ini guys, kita bakal main pakai hero mage yang kemarin itu laku banget ya di turnamen M1, dan ini hero yang ngeselin banget guys ya. Jadi istilahnya nggak terduga-duga bakal dipakai terus, tapi ternyata dipick terus gitu guys. Dan itu merupakan hero favoritku. Ya mungkin ada hero favorit kalian juga. Coba mungkin kalian coba tebak guys ya, hero-nya apa. Jadi hero-nya itu cewek ya, mage, dan dia itu bisa meleduk-meleduk gitu guys ya, meleduk-meleduk duar-duar apa gitu guys ya. Ya udah, kalau misalnya kalian udah penasaran ya, kalian coba tebak-tebak ya di pikiran kalian apa hero-nya. Langsung aja kita ke gameplay-nya. Dan tapi sebelum ke gameplay-nya mulai, buat kalian yang belum subscribe, ayo kalian subscribe dulu guys ya. Karena kita bakal kasih kalian video guys ya, yang menghibur kalian pastinya setiap harinya guys ya. Oke, kita langsung ke videonya. Pakai hero ya, yang paling magic, paling ngeselin guys ya, yang dipakai di turnamen M1 ya. Jadi di sini aku udah pakai ini guys ya, pakai Lilia. Dan kalian bisa lihat di sini guys ya, kita lawan squad Vietnam. Jadi ini lawan Vietnam ya. Kita melawan tim Vietnam di sini guys, dan kita lihat apakah mereka bakal ngerusuin kita. Ya jadi di sini kita nggak ada retry ya cuy. Jadi aku pakai purify. Kenapa? Karena ini. Karena musuhnya ada Chou sama Kufra guys. Bahaya banget ya. Jadi ini udah beberapa hari kita seru banget nontonin M1 ya. Dan ini sekarang kita pakai hero-hero yang OP nih guys ya, yang sering, aduh, tong sampahku ketendang guys. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Jadi santuy aja ya. Ini kita harus buktikan nih guys ya. Kita udah belajar dari M1 ya, kita bisa menang lawan mereka nih coy. Sabar lo, sabar lo. Ini aku juga, apa ya, sebetulnya Lilia ini hero favoritku guys. Ya aku juga demen pakai Lilia sebetulnya. Udah hilang. Oke, hati-hati dulu, hati-hati dulu, udah level 4 guys. Hati-hati dulu. Sabar lu. Sabar lu aja guys. Ini atasnya, atasnya bahaya nih. Atasnya, atasnya. Oke, ini Kufranya nih guys. Kufranya masih bisa selamat dia. Dan ini kita bakal kontes di daerah turtle nih guys harusnya nih ya. Jadi teman kita di sini tewas. Sabar lu, sabar lu, dikejar teman kita guys. Sabar, sabar, sabar. Ada bapak-bapak, aduh, teman. Ada Kufranya guys. Dapat ini musuhnya guys. Musuhnya dapat ini turtle-nya. Sabar lu aja guys. Main sabar lu aja nih ya. Jadi nih musuhnya ada retry, kita nggak ada retry nih guys. Jadi main sabar dulu aja ya. Santuy-santuy dulu aja. Kita main sama, ada sama Hexazor nih guys ya. Mantan teman kita dulu di desain sini guys. Sabar. Kita hajar nih guys. Hati-hati. Hati-hati, flicker dia guys. Dia flicker coy. Ya kita bakal ngambil buff dulu aja. Sabar lu aja pokoknya. Sabar lu aja. Karena Lilia ini sampai late game masih tetap sakit guys ya. Jadi pokoknya dia sampai late game masih tetap sakit ini hero. Jadi tenang aja. Ya. Santuy aja. Harit juga sakit sih. Cuman ya oh gimana guys? Sabar lu aja lah, sabar lu ya. Santuy lu aja guys. Ini nih nih nih. Kita bakal coba ledak-ledakin di sini guys. Oke, mati harusnya, nice banget. Di sini udah mati satu. Oke, kita pakai ultimate-nya. Di sini kita ledak-ledakin lagi guys. Ya, di sini haritnya. Oke, darah haritnya sekarat guys. Dan kita bakal coba ambil kelomang bawah. Teman kita rata di sini guys. Sabar lu, santuy lu aja guys. Sabar lu aja, santuy lu aja. Rame guys ya, ternyata rame ini guys ya. Hati-hati, hati-hati. Itu kalau omang atas soalnya diambil udah sama Granger guys. Makanya aku ke bawah nih. Sabar lu, sabar lu. Sabar lu. Sabar lu guys, sabar lu.
mudah itu Barguzo. Kita nyalain ultimate nih guys ya. Melduk, melduk, melduk. Melduk lagi, sabar lu guys. Santuy dulu aja guys. Sabar lu, santuy dulu aja. Ini haritnya masuk ke dalam. Sabar lu guys. Bahaya banget nih ya. Sabar lu guys, sabar lu pokoknya ya. Ini temanku mati terus kenapa ini cuy? Sabar, sabar ya, tahan emosi guys, sabar, sabar. Oke. Jadi di sini kita bakal ngambil ini dulu aja nih buff kita dulu guys ya. Ini tenang aja sih. Late game masih bisa ini late game guys. Tenang aja, late game bisa kok. Karena Lilia ini sampai late game juga masih sakit. Tenang aja jadi sabar dulu. Oke. Kita bakal clear nitnya dulu guys ya. Sabar dulu coy, sabar dulu. Oke, sekarang kita bakal bantu defend tower bawah nih. Kayaknya bakal jebol sih guys ini. Ini sabar dulu aja ya, santuy dulu aja guys. Masih bisa nih coy. Masih bisa ini coy. Seriusan, seriusan, masih bisa guys. Seriusan, seriusan. Masih bisa. Masih bisa, masih bisa. Ini kayaknya Granger-nya bakal datang juga. Oh enggak, Granger-nya di atas guys. Granger-nya di atas. Minion mid-nya masuk. Habar, habar. Waduh, ditangkap guys. Masih ada purify, nice banget. Nice banget, nice banget guys. Ini masih bisa, serius guys ya. Ini kalian lihat ya, mati nih dia nih guys. Kita kejar. Kena slow dia coy. Mati nih guys. Healing spring gak tuh guys ya. Ini kita ledakin dulu nih, sabar dulu aja guys ya. Ini kita ledak-ledakin dulu nih guys, santuy dulu aja. Sabar dulu coy, sabar dulu. Ini Granger nih guys ya, cari perkara dia coy ya. Hah? Cari perkara kau ya. Hah? Hah? Sabar, 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 tahan emosi. Sabar, sabar, sabar. Balik dulu udah. Balik wes, balik wes. Balik, 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 balik. Masih bisa menang nih coy, tenang aja coy ya. Santuy aja pokoknya guys ya, santuy aja. Kita farming-farming dulu aja. Karena ini dia mau menembus pertahanan kita itu gak gampang guys ya. Tidak kita biarkan dengan gampang gitu ya. Duit kita ini oke kok, sama kayak duit haritnya nih guys. Sabar dulu aja guys, santuy dulu aja. Santuy dulu aja, meledak nih dia, meledak. Nice banget, mati. Nice banget. Oke. Pecah guys, nice banget. Sekarang kita bakal bikin dulu Holy Crystal cuy, biar damage-nya sakit banget, gak ada obat lagi guys. Sabar dulu ya, sabar dulu, hati-hati, hati-hati. Oke. Kita pecah-pecahin dulu guys ya. Jadi nih, kita reviewnya ini bukan kaleng-kaleng nih guys ya. Karena kita ketemu squadnya yang keras. Kalian bisa lihat tuh musuhnya keras tuh ya. Musuhnya keras, jadi mantap ini guys. Kita buktikan nih memang ini hero itu kuat gitu ya. Tenang, 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 tenang. Jangan langsung mengeluarkan ultimate guys. Oke, kita udah ini nih guys. Hati-hati, hati-hati cuy, hati-hati cuy. Oke, hati-hati cuy. Wah, gila, gila, enemy unstoppable guys. Sabar, sabar cuy. Sabar, sabar. Masih bisa, masih bisa. Sudah mulai ngelord guys mereka guys. Nah ini nih, kita mulai gangguin mereka nih. Oke. Sabar dulu guys, kita dikejar-kejar. Sabar dulu coy, sabar dulu. Dia ngeluarin ulti nih bentar lagi nih. Oke. 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 Aduh, nyangkut di sini cuy. Dada gua sakit. Mati kita jadinya guys. Musuhnya dapat lord guys. Cuman tenang aja, ini kita masih bisa guys ya. Tenang aja cuy. Masih bisa banget ini, gila gila ya. Tenang, 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 tenang. Santuy aja guys, santuy aja. Pokoknya ini kita masih bisa guys. Seriusan, seriusan, aku enggak bercanda ini ya. Masih bisa banget. Karena ini Lilia ini benar-benar gila banget coy kalau defend tower juga. Sabar, sabar. Ini Exazor lagi bukain map nih guys ya. Sabar, sabar. Nah, ini dia nih kita. Nah, ini kita ledak-ledakin dulu nih guys ya. Nah, kalian lihatnya auto ke clear coy.
Langsung clear guys. Oke, kita keluarin ulti dulu guys ya. Meledak cuy. Meledak cuy dia guys. Meledak guys. Kalian lihat tuh guys ya damage-nya guys ya. Enggak ada obat. Hai. Sabar dulu, santuy dulu guys. Sekarang santuy dikit dulu, santuy dikit dulu. Oke. Oke, santuy dikit dulu cuy. Oke, sekarang kita bakal commit dulu. Clear-clear lagi dulu. Oke, udah clear guys. Ini hati-hati ya, hati-hati nih guys. Musuhnya ngilang nih ya, musuhnya ngilang enggak tahu di mana. Ya, musuhnya ngilang enggak tahu di mana. Kita bakal balik dulu deh, isi mana dulu guys. Enggak ada mana nih coy. Ada sih, cuma maksudnya udah sisa dikit gitu guys. Duit kita paling kaya. Ya, sabar dulu aja pokoknya kita. Ini musuhnya susah mau masuk guys. Kalian bayangin, udah ada lord aja dia susah mau masuk gitu kan. Karena memang ini komposisi kita itu mantap gitu ya. Enemy missing. Oke. Oke, harusnya di sini aman sih guys. Di sini aman, di sini aman. Oke. Di sini aman. Kita balik dulu guys. Mereka mau ke atas nih kayaknya. Nah, kan kufruannya ke atas. Kita defend bawah dulu guys. Defend bawah dulu guys. Defend bawah dulu. Sabar dulu. Oke. Nah, ini mid-nya. Jadi ini mereka mau masuk itu enggak gampang guys ya. Ini hero itu benar-benar parah banget guys. Ngeselin banget, kalian bisa lihat ya. Ini bisa comeback nih guys kita. Walaupun kita udah. Nah, dia langsung keluarin ulti kan. Kena dia cuy. Kena dia cuy, kena seruduk pecah langsung guys dia. Kita keluarin ulti lagi. Kalian lihat rata musuhnya rata guys. Rata cuy. Kita hajar, kita tempel. Meleduk guys palanya. Ber. Mega kill enggak tuh? Mantap kali. Gila 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 gila. Nice. Wow. Ini karena mereka ini aku lupa ini mereka squad. Ini mereka squad Vietnam ini ikut M1 enggak ya kemarin? Aku lupa juga guys. Pokoknya ini mereka itu aku sering ketemu guys sama Bad Apple ini guys. Seriusan, sering ketemu aku. Oke, sekarang musuhnya mulai ngelord-ngelord gini guys. Langsung udah keluar ulti belum tuh tadi? Belum ya? Belum sih kayaknya. Awas, 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 udah keluar ulti guys. Nice banget. Oke, oke, oke. Sekarang kita bakal coba maju-maju dikit nih. Gak. Mereka gak berani nih guys ya. Mereka belum berani, cuy. Sabar dulu, santuy dulu aja guys. Haritnya langsung bikin itu gak tuh guys. Sabar, sabar. Wah, sekarat guys darah lordnya. Sabar, sabar. Oke. Sabar. Oke, ini kita keluarin ulti kita guys. Sabar lu cuy. Gila, sakit guys. Oke, balik. Balik, serius. Ini kita kehilangan masia nih soalnya nih guys ya, bahaya. Jadi kita harus balik dulu. Karena kita kehilangan masia nih cuy. Kita bakal bikin ini guys ya. Ini kita bikin ini dulu. Sabar lu aja guys, masih bisa defend. Nice banget. Meleduk semuanya guys, meleduk. Kalian bisa lihat ini juga meleduk guys. Meleduk. Meleduk cuy. Aduh, gak mati dong. Astaga. Gak mati dong. Sabar lu. Astaga, gak mati dong guys. Aduh, itu kita keliru sih guys ya. Kita harusnya jangan ngejarin tank guys ya. Ngapain kita ngejarin tank ya? Nah ini guys ya, ini yang gila dari Lilia itu kayak gini guys ya. Kita bisa taruh-taruhin kayak gini. Nah itu musuh itu bakal kayak takut nih, bakal mau maju takut guys. Nah ini kita belum, itu istilahnya bom yang kita bakal ledakin. Dar. Oke, meledak guys, nice banget. Sabar dulu ya, kita nyalain ultimate kita dulu. Sabar. Oke, ini udah mulai ke inhibitor turret guys. Oke, hajar cuy, pokoknya hajar cuy. Kalian bisa lihat ya. Kita melawan negara Vietnam ini coy, dan kita menang. Hai. Sumpah ini guys ya, ini aku baru main hari ini guys ya. Aku dari kemarin tuh aku nggak main, aku nontonin M1 doang. Ketemunya
Mantap guys. Ada tuh. Ini karinya jadi banget ya. Jadi istilahnya kalian bisa lihat ya. Ini hero itu udah bener-bener dipush pun musuh nggak bisa ini guys, nggak bisa ngepress kita lah. Ini damage kita nggak terlalu besar, kenapa? Karena gimana ya? Dari tadi ya damage-nya nggak masuk semua sih, Karinya bisa lebih free hit ya. Kita ini posisi nge-defense doang gitu. Jadi kalau mau ngejar kalian bisa lihat dari tadi aku mau ngejar Kufra-nya nggak gampang ya. Terus Granger-nya dikejar juga nggak dapet. Jadi istilahnya gara-gara kita nggak bisa ngejar-ngejar musuhnya, Ari lebih gampang ngejar gitu kan. Jadi apa ya, ya damage jadi nggak gitu besar lah ya. Tapi istilahnya ini tetap ngaruh banget tadi buat nge-defense, buat nge-push tower yang musuh jadi nggak berani di area itu. Ya aku ini user Lilia juga gitu ya. Aku main Lilia itu build-nya kayak gini nih guys ya. Kalau misalkan ada musuh yang bisa lock-lock gitu, aku bakal bikin winter. Tapi kalau enggak, aku bakal bikin full damage kayak gini. Ya biasanya aku bakal bikin kayak gini. Cuman tadi aku coba-coba ikutin build player M1 ya, kayak si Wan gitu ya, kayak dan lain-lain. Dia bikin holy crystal dulu abis bikin ini guys. Baru ntar kita bikin ini gitu. Jadi kalau ada musuh kayak tadi kan hero locknya ada dua tuh, ada Chow, ada Kufra, aku bikin kayak gini jadinya. Kalau enggak ada Chow, enggak ada Kufra, aku bikin kayak gini. Ya. Eh, ketutupan aku ya? Maaf. Nah, ini dia nih maksudnya nih ya. Ketutupan, sorry. Nah, itu tuh build-nya ya. Kalau ada Chow Kufra aku bikin yang ini, kalau enggak ada Chow Kufra aku bikin yang ini. Dan emblemnya aku pakai ini, guys. Emblemnya. Ini sih aku pakai biar mananya enggak bisa habis gitu, guys. Cuma kalau mau pakai diskon juga boleh sih. Cuman ya suka-suka kalian sih. Kalian coba-coba aja. Kalau aku lebih nyaman pakai ini sih. Ya. Oke, jadi video sampai sini dulu aja guys. Thank you banget buat kalian nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat buat kalian yang sekolah, semangat kalian yang kerja. And don't forget to break the limit guys. Bye-bye.